Bagi saya dia senang nak buka, angin nipis kan. Dia tak perlu tebal-tebal, susah nak buka. Macam tu. Dengan saya kan dia ada satu buku yang simple. Lepas tu dia mudah digunakan sebab dia bergantung pada satu-satu baju. Contohnya kalau orang tu nak membuat satu baju kebaya tu kan, dia akan rujuk pada buku kebaya. Jadi dia tak perlu serabutkan fikiran dia dengan perkara-perkara lain. Okay, sebab dia diajar daripada basic, ambil ukuran, lepas tu membuat pola. Dengan ada apa, membaca pita ukur eh. Sebab memang student saya pun ramai keliru. Masa membaca pita ukur, dia boleh buang besi pita ukur tu. Okay, dan juga gambar yang jelas lah, cara mengambil ukuran. Buku ni kalau untuk ibu lah yang nak belajar, itu memang sesuai sangat. Bagi saya dia senang nak buka, angin nipis kan. Dia tak perlu tebal-tebal, susah nak buka. Macam tu. Ada empat, termasuk ayah dia empat lah, baju lelaki kan. Satu baju RM200. Itu baju paling murah lah tu. Baju Melayu je. RM150, RM200 lah kan. Jadi ada saya ada empat lelaki, RM400. Itu belum baju, dia orang beli baju t-shirt apa kan. Baju Melayu tu je, RM800. Sebenarnya kalau saya jahit sendiri, memang jimat. Saya sebelum ni masa anak saya kecil-kecil masa jahit sendiri sebab susah nak cek saiz. Masa saya jahit sendiri beli kain dalam RM400 dah boleh buat semua. Kualiti tak seperti yang kita beli. Jadi bagi kita beli, kita boleh dapat kain lebih berkualiti. Kalau beli tu kita just yang ada je. Sebab tak ada cawan sangat kan. Kalau ada pun mahal. Saya Nur Haidah binti Bagiran, pensyarah di College Vocational IIT Al-Izzah, telah bekerja sejak tahun 1993 hingga sekarang lebih kurang 26 tahun. Mengajar jahitan ataupun sekarang kita panggil seni reka fashion.